Halo sahabat, sekarang kan lagi banyak banget nih orang yang hobi sepedahan. Banyak juga orang yang rela membawa sepedanya menggunakan mobil agar bisa bersepeda di tempat yang mereka inginkan. Jadi sekarang gue bakal bagi tips bagaimana cara aman membawa sepeda menggunakan mobil. Pertama, kita buka dulu bagasi mobil. Bagasi sirion luas banget, tapi kalau dirasa kurang, kita bisa melipat jok belakang agar bagasinya lebih luas. Lipat jok belakang hingga permukaannya rata dengan bagasi. Yang perlu diingat, pastikan dulu bagasi kosong setelah melipat jok belakang. Nah, di sini kita akan coba dengan jenis sepeda yang ukurannya cukup umum. Ketika memasukkan sepeda, pastikan posisi rantai berada di atas. Kemudian yang diperlukan adalah selimut atau kain tebal untuk menutupi sepeda. Hai. Wah, kebetulan nih. Sepedaan bareng yuk. Kamu masih muat? Muat dong. Sepeda lipat lebih mudah karena ukurannya yang lebih kompak. Tapi harus benar juga cara penyimpanannya agar tidak terbentur antara interior mobil dengan sepedanya. Pertama, lipat sepeda. Lalu angkat sepeda dan masukkan ke dalam bagasi. Nah, itu dia bagaimana cara memasukkan sepeda ke bagasi. Tapi kalau sahabat punya mobil yang besar dan luas bagasinya, sahabat bisa memasukkan 3 sepeda sekaligus dengan posisi yang proper. Contohnya seperti ini. Atau, sahabat juga bisa menggunakan bracket yang banyak dijual di store aksesoris. Nah, itu tadi tips memasukkan sepeda yang bisa kalian pakai di semua mobil Daihatsu. Semoga bermanfaat buat sahabat semua.